Gunung Kemiri yang memiliki ketinggian 3.314 mdpl menjadi salah satu lokasi pendakian ekspedisi 28 gunung yang dilaksanakan dalam rangka memaknai Sumpah Pemuda pada tahun 2017 lalu. Gunung Kemiri ini merupakan salah satu gunung tertinggi di jajaran gunung yang berada di Taman Nasional Gunung Leser. Anggota pendakian yang terlibat dalam ekspedisi 28 gunung adalah Nailul Autar, Said Murtaza, dan Mahyudin, di mana mereka berhasil mengibarkan sangsaka merah putih sekaligus mengumandangkan teks Sumpah Pemuda di puncak tertingginya. Jalur pendakian Gunung Kemiri tidak sejauh dan selama pendakian Gunung Leser, di mana trek pendakian Gunung Kemiri lebih pendek dan diperlukan 4-6 hari. Rhinos 60 menjadi salah satu produk yang menemani perjalanan ekspedisi ini. Rhinos 60 adalah salah satu dari rangkaian produk ekspedisi 28 gunung yang dirancang untuk mengakomodasi kebutuhan penjelajahan hutan maupun pendakian. Tas kerir ini berkapasitas 60 liter dirancang untuk pendakian selama beberapa hari. Tas ini dilengkapi bag sistem tropik airflow dengan frame yang memiliki alur sirkulasi udara yang dirancang agar nyaman saat dipakai untuk kegiatan pendakian dan penjelajahan. Untuk memudahkan mengambil barang di kompartemen utama, tas ini memiliki bukaan yang praktis sehingga dapat dengan mudah menjangkau peralatan yang diinginkan. Saku samping dan saku hip belt juga memudahkan untuk menyimpan barang bawaan yang mudah diakses. Terdapat pula rain cover untuk memastikan barang bawaan terlindungi saat terkena air hujan. Fitur kompartemen utama, saku sisip di bagian depan, tali kompresi samping, 2 saku samping, saku tutup atas, saku hip belt, 2 holder untuk trekking pole, cover pelindung hujan, pita kait, berguna untuk menggantung karabiner. Teknologi bag system menggunakan tropik air flow dengan frame. Bantalan belakang pada bag system tas ini dilengkapi alur sirkulasi udara agar punggung tetap merasa nyaman saat melakukan pergerakan. Bahan nilon 420D. Terima kasih.